Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam doa keluarga kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, membaca ayat ini tentu saja membaca sebuah ayat yang sangat berat apabila terlebih apabila kita betul-betul sedang dalam sebuah pencobaan. Pencobaan sangat identik dengan penderitaan, menyesakkan, membuat kita merasa hidup begitu suram dan berbeban. Tetapi Yakobus mengatakan untuk menganggap ini sebagai sebuah kebahagiaan. Bagaimana bisa? Apabila apalagi dikatakan jatuh dalam berbagai-bagai. Waduh, enggak cuma satu saudara-saudara ya. Enggak cuma satu pencobaan yang datang, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Dan kita diajak untuk menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Apakah ini bukan sebuah ajakan yang salah saudara-saudara? Orang sedang terbeban, orang sedang merasa sesak, tapi disuruh untuk menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Bagaimana bisa? Ayat 3 diteruskan begini, sebab kamu tahu, Yakobus mengingatkan, karena ini adalah untuk orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan. Tulisan ini ditujukan kepada umat yang mengenal Tuhan. Maka dia bilang, sebab kamu tahu, sebab kita ini tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi semua yang kita alami adalah sebuah ujian untuk iman kita. Sejauh mana kita mampu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sejauh mana sesungguhnya kesalehan kita yang mungkin waktu normal itu beroperasi. Nah, ketika pencobaan sesungguhnya datang dan bahkan berbagai-bagai pencobaan, apakah kesalehan itu masih beroperasi atau bekerja di dalam hidup kita? Dikatakan bahwa ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa, saudara? Ketekunan untuk mencari kehendak Tuhan. Ketekunan untuk mendengar suara Tuhan. Ketekunan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan tentu saja ini yang disebut, yang dikatakan supaya kita bisa menganggap ini sebagai sebuah kebahagiaan. Karena setelah semuanya berlalu, kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, termasuk cara pandang kita pada Tuhan, ketekunan kita dalam iman kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Pasti setelah pencobaan itu berlalu dan berhasil kita lewati, pasti ada sesuatu yang menetap di hati kita, sesuatu yang diam di dalam batin kita, dan itu adalah sesuatu yang baik terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saat ini sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami satu atau berbagai-bagai pencobaan, biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk kita boleh bertekun mencari Dia. Selamat menjalani kehidupan kita. Tiap kita diberi kepercayaan menjalani sebuah perjalanan hidup yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan semoga kita dalam perjalanan kita adalah orang-orang yang mampu semakin tekun mencari Tuhan di dalam segala aspek. Tuhan memberkati saudara. Amin.